Dina kegiatan ngopi Bandung anu dipaju poe Rebo isuk-isuk Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna meredih aparat kawilayahan timimiti Ketua RT serta Karang Taruna nenjerkeun disiplin 3M tur hiji teh nyeta kukumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak serta teririungan dina nasna eta hal teh sangkan masyarakat kasinglar tina COVID-19. Dina kegiatan ngopi Bandung anu dikokolakeun di salah seji hotel di Kota Bandung poe Rebo isuk-isuk 18 November 2020, Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna merdih warga timimiti Karang Taruna RT Tepika RW ulah ukur ngandelkeun gugus tugas. Pangnakitu prak-prakan ngungkulan COVID-19 butuh komitmen turta partisipasi masyarakat secara gembleng turta babarengan. Minangka tarekah keur nyinglar Kota Bandung jadi zona merah deui, ulah tepika aya masyarakat anu ngarempak protokol kesehatan. Aparat kewilayahan ge bisa ngagunakeun perwal keur ngatur tur tangungkulan, upama ya oknum warga anu ngarempak aturan. Dirina nandeskeun pemuka agama turta inohong masyarakat kudu salawasna ngageui ngeunaan bahaya COVID-19, turta disiplin 3M jeung 1T, nyaeta kukumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, turta henteu ririungan, keur nyinglar sumebarna virus COVID-19. Samalah kegiatan anu ngarempak aturan di watesanana jumlah warga bakal dibubarkeun. Saya bukan hanya kepada pemuka agama yang sangat kami hormati ya, kepada tokoh masyarakat yang lainnya pun kita meminta, tadi kepada Pak Lurah. Wajib hukumnya lah 75 mau 100%, sekarang bicara ingatkan bahaya pandemi COVID. Ingatkan untuk disiplin mengenai masalah 3M 1T minimal itu, ya. Ingatkan tentang pola hidup sehat, itu yang harus kita utamakan. Supaya apa? Supaya kita ini imunnya bagus, supaya kita ini ada kebahagiaan, ya. Supaya kita ini terhindar dari ancaman pandemi. Karena pandemi dengan kematian pun syariatnya dekat juga. Karena banyak juga kan orang kemarin Pak Padiran, ya, yang di PDAM juga kan. Gitu. Ya syariatnya itu dari kacamata medis COVID. Ya, tapi kalau takdir kan itu kan enggak tahu. Emma nandeskeun tepi ka ayeuna tacanaya rohang tambahan ke relaksasi dumeh sasalad COVID-19 tacan pungkas. Prak-prakan panalingan Satpol PPG kudu leuwih maksimal tapi leuwih ngutamakeun lampah humanis. Samalah camat jeung lurah ge diperedih sangkan nyieun tempat isolasi, ancokeuneun orang tanpa gejala atawa OTG COVID-19 disaban leuwekna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.